Penggerbekan yang dilakukan tim khusus anti-bandit 308 Polresta Bandar Lampung ini berlangsung di sebuah bantaran aliran sungai di kawasan Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Para remaja yang diduga hendak tawuran dengan membawa senjata tajam nekat menceburkan diri ke aliran sungai untuk menghindari kejaran polisi. Dari lokasi ini, polisi berhasil mengamankan 8 orang remaja dan menemukan sejumlah senjata tajam jenis parang dan senjata tajam lainnya yang sudah dimodifikasi. Lakukan penggeledahan, beberapa orang yang anak kelompok tersebut yang kita bisa amankan, didapat 2 orang membawa senjata tajam dan beberapa senjata tajam lain yang dimiliki oleh pemuda-pemuda yang saat itu melarikan diri ke selokan. Para remaja ini dibawa polisi ke Mapolresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Ponidi Yusuf, RTV.